Okay guys, kembali lagi ke Rifki Family. Jadi Rifki lagi di Sabang. Di Sabang. Gimana ya namanya ya? Nah, pokoknya kita mau masuk ke Gua Sarang. Gua Sarang. Jadi kita ada di Gua Sarang, tapi guanya itu di sebelah sana ya, di bawah sana tuh. Nanti kita coba pergi ke sana apakah sanggup, karena memang ini jalannya di pinggir tebing, kemudian kita harus turun dan naik kurang lebih itu ada 165 anak tangga ya. Kita coba turun dulu lah, kita lihat ya di bawahnya gimana, kemudian apakah nanti kita bisa sampai ke guanya. Apa dihitung dulu? 15 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nah, kita lihat dulu di bawah. Yuk. 22 33 34. Nanti kita lihat apa batu, apa batu karang ya? Itu batu karang. 60 61 72 73 74 75 76 77 78 79 70 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 60 70 71 72 73 74 75 76 77 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
86, 87, ya kurang lebih lah ya. 89. Dan tangganya pun miring ya. Jadi enggak lurus, agak miring-miring. 89. Sanggup? Jalan lagi. 88, 182, 83, 89, 90. 90. Oh, iya, 93. 93, 94, 95, 97, 96. Hati-hati, hati-hati, oyong. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 100, 10, 111, 112, 13 aja dihitung, 100 nya simpan. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 1, 4, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5. Ngitung ya, kalau udah salah-salah nanti kurang lebih lah ya. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. 60, 61, 62, 63, 64. Jadi kurang lebih 165. Berhasil hitung anak tangganya. Oke, kita telusuri di pinggir pantainya. Ini sanggup gak nih? Lihat sarang. Sanggup lah. Sarang burung. Sarang dia gua. Gua.
Jadi begini jalannya, guys. Kita turun 160-an anak tangga. Kemudian di pinggir laut ini tebing-tebing bebatuan. Kita spill loh, bahaya. Bahaya nggak ke sana? Susah? Udah ke sana belum? Susah ya? Nggak sanggup ya? Iya. Kalau ini sanggup ya, soalnya ini Ninja Warrior. Jadi ya, informasinya itu guanya ada di balik ini ya. Di balik tebing itu ada gua sarang ya. Sayangnya fasilitas di sini itu nggak ada bot ya. Kalau mungkin kalau ada bot kita bisa nyebrang dari sini. Bukan nyebrang, langsung menghadap ke gua sarang. Jadi kalau kita lihat spillnya itu di foto-foto, seperti di Thailand itu ada gua itu ya. Apa namanya? Jadi begitulah. Jadi guanya ada di tempat sana. Oke ya guys, dan nampaknya kita nggak boleh juga karena memang harus jalan di pinggir batu-batu ini gitu, sampai ke sana ya, di balik tebing sana itu. Nah, jadi kita nggak bisa melanjutkan. Ya begitulah perjalanan kami ingin mengunjungi Gua Sarang, namun karena situasi tidak memungkinkan untuk kami lalui, yaitu bebatuan di pinggir tebing dan air laut, demi keamanan kami harus kembali. Namun video ini mungkin menjadi inspirasi kalian semua untuk mengunjungi Pulau Sabang dengan keindahan alamnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian baru menemukan video ini, silakan subscribe. Dan jika kalian suka, tekan jempol ke atas. Dan nantikan video-video sederhana kami lainnya hanya di Rifki Family. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.